Namanya siapa? Dian. Kalau ada lagi orang beribadah dibubarkan, boleh enggak? Enggak. Kenapa? Karena sedang menjalankan ibadah dari agama masing-masing. Ini loh, anak kecil aja pinter ya, Tah. Wow. Bian, kamu yang ngajari siapa? Gih. Jadi kalau ada teman kita yang beragama berbeda, yang sedang beribadah, kita berikan kesempatan. Kita berikan ruang, ya, bukan dilarang-larang. Setuju enggak? Setuju. Kenapa setuju? Biar enggak ada perpecahan. Ya udahlah, kita kasih sepeda aja lah. Nah, belajar yang pintar ya.